tujuan. Tujuan itu, gimana kamu membuat tujuan? Tujuannya, Pak. Ini tujuannya ini bisa kalau berhasil dalam mencapai suatu model komunikasi pemasaran pada Epistory ini bisa menjadikan edukasi, Pak, sebagai pembaca ataupun sebagai yang penelitinya, Pak. Untuk bisa mengetahui ada yang buka usaha, jadi lebih tahu lagi, lebih spesifik dalam membuat usaha jasa fotografi ini, Pak, dengan menghadapi konsumen yang akan datang nanti, Pak, calon konsumen gitu. Itu dimasukkan ke manfaat. Oh, itu manfaat, Pak. Itu manfaat. Tujuan itu, tujuan itu sesuai dengan rumusan masalah. Ya, turunan-turunan daripada rumusan masalah kan tujuan penelitian. Jadi kalau rumusan masalahnya ada dua, gitu kan, tujuan penelitiannya juga ada dua. Oh iya, iya, Pak. Oke, ya, paham? Paham, paham, Pak. Oke, kemudian sesuai dengan rumusan masalah itu, Pak, ya. Iya. Kemudian di hal-hal yang seperti itu tadi, yang kamu ceritakan itu tadi, itu berada di manfaat penelitian. Nah, tinggal memilih mana manfaat teoritis dan mana manfaat praktis. Iya. Ya, oke. Simak itu dulu penulisan manfaat teoritis. Udah lihat? Iya, Pak. Itu bukan manfaat teoritis, tapi teoretis. Teoritis, teoretis, Pak. Ya, teoretis. Oke. Kemudian manfaat praktis itu bukan praktisi, praktis. Praktis. Ya. Oke. Okay. Untuk bab 2 nanti paragrafnya coba dirapikan, ya. Oke, okay, siap, Pak. Oke, okay. Saya mau melihat di mana letak teori di bab 2 yang mau akan dikerjakan itu. Di mana letak grand theory atau teori utamanya di bab 2 ini? Di media barunya, Pak. Di mana? Halaman berapa? Kan halaman halaman 37, Pak. 33, Pak. Maaf, Pak. 33, Pak. 33. Di poin-poin ini, Pak. Di media baru. Media baru sebagai perangkat teknologi. Ya, itu bisa, Pak. Semua aspek dalam itu saya buat, Pak. Menyangkut dari judul tersebut. Belum jelas saya lihat teorinya ada di situ. Kalau dia di Trevo Bar itu dalam Holmes menyebutkan adanya tipe interaksi yang terjadi akibat adanya media baru. Nah, ini mungkin 1D1 message itu. Coba pelajari lagi teori mana yang mau dipakai. Banyak sekali tokoh dan teori ini saya lihat. Oke, ya. Pilih. Berapa aja nggak masalah, Pak. Misalnya antara dua tokoh aja, Pak, ya. Tidak masalah, tapi tentukan yang mana mau kita gunakan. Oh, gini, berarti ya. Tidak semua para ahli lah kita masukkan, Pak, ya? Nggak usah, yang berkaitan aja. Masa, dan mana, Pak, yang mau kita gunakan, ditegaskan. Oh, gitu, Pak. Oke, ya? Biar jangan apa, biar jangan ngawur dia, ya. Oke, bisa, Pak. Oke, coba dulu kembali ke atas lagi. Ada yang tulisan Arab tadi, saya lihat. Nah, itu Quran surah An-Nisa ayat mana, Pak? Quran surah An-Nisa ayat 29 halaman 28. Iya. Itu pakai pakai apa mengambil ayat itu? Menggunakan aplikasi apa atau gimana? PNG, Pak. Ambil dari Google, Pak. Oke, ambil dari Quran Inwood, ya. Al-Quran Inwood, Pak. Iya. Aplikasi itu, Pak. Aplikasi Al-Quran Inwood. Di Android itu, Pak, ya? Ya, yeah, di laptop juga ada. Oh, laptop juga ada. Oh, iya, Pak. Oke. Okay. Jadi ayatnya
Dia ayat plus translate ada. Ayat aja ada, ayat Iya, Pak. plus translate ada. Ayat plus translate aja biar mudah kamu. Jadi nggak perlu lagi kemana-mana kan. Iya, Pak. Siap, Pak. Tadi juga ada saya lihat hadis ya, di mana? Di atas, Pak. Di atasnya lagi. Di halaman 21, Pak. 21. Oke. Itu copy paste pasti ya. Ambil dari PNG dari Google, Pak. Oh iya, pasti copy paste maksudnya saya. Iya. Iya, Pak. Tidak boleh gitu, ya. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Diketik saja. Bisa kamu ngetik bahasa Arab? Ketik. Tidak, Pak. Oh. Nggak ngerti, Pak. Iya, kamu pelajari aja dulu sebentar. Karena enggak banyak kok, Pak. Sedikit aja. Iya, tapi nggak boleh kayak gini, ya. Gitu, Pak, iya, Pak. Novel. Dari Al-Quran tadi bisa itu, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Saya kan PS2. Ya kan? Saya iya, bagian Pak. Metodologi, bagian bagaimana cara menyelesaikan ini gitu. Masalah isinya nanti ke PS1 gitu kan. Iya, Pak. Nah, makanya saya banyak mengkritik dari hal yang seperti ini gitu. Oke. Sebentar. Secara keseluruhan proposalmu ini udah bagus sebenarnya. Bagus. Kajian terdahulu. Apa gunanya kajian terdahulu itu coba? Kajian terdahulu nih, Pak, biar lebih mengetahui lebih spesifik dalam penelitian tersebut, Pak. Jadi ada acuannya gitu, Pak. Terus? Acuannya tidak sepenuhnya dengan kita ikuti itu, tapi kita bisa mengambil beberapa yang belum ada di peneliti itu, jadi kita ambil yang belum ada itu, Pak, jadi kita teliti lah. Seperti yang saya bilang tadi, di peneliti itu kan dia membicarakan strategi. Saya mencoba meneliti dari kajian itu, mereka tidak ada menggunakan model komunikasi tersebut. Jadi saya mengambil beberapa modelnya, Pak, gitu, Pak. Oke. Okay. Ya, kajian terdahulu yang berbeda dari peneliti itu. Oke. Okay. Begini, kajian terdahulu itu adalah untuk mengetahui keberadaan peneliti peneliti sebelumnya, gitu kan? Bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Kemudian supaya ini objektif, gitu kan? Kita membaca kajian terdahulu, gitu kan, tulisan-tulisan teman-teman terdahulu kita baca. Kemudian pasti ada plus minusnya, gitu kan. Iya. Jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada fokusnya di mana. Itu nanti kamu sebutkan di kajian terdahulu ini, gitu, di belakangnya. Nah, ini kan enggak kamu tuliskan. Bawahnya, Pak. Iya, kamu tuliskan. Jadi kamu kan memakai iya, kajian terdahulu itu ada tiga ya. Satu, satu, dua, tiga. Nah, jadi bisa bahasanya gini, dari ketiga kajian terdahulu tersebut, nah, itu kan. Nah, kamu buatlah kelebihan, kekurangan, fokus kamu di mana, fokus mereka di mana, gitu, agar tidak terkesan kita ini mengambil tulisan orang, ide-ide orang kayak gitu. Oke, okay. Menjaga keoriginalan daripada tulisan kita. Oke, okay, ya. Oke, okay, baik. Sekarang ke bab 3. Pak. Ya. Bab 3. Saya mau tanya tadi, Pak. Apa itu? Ini Bapak P1 dia menanyakan data primer dan sekunder secara jelas. Menurut Bapak ada jelas belum, Pak, data primer dan sekunder saya? Karena Bapak ini bilangnya ini harus dijelas jelas katanya. Data primer itu di mana kemarin? Dalam teknik. Dalam teknik pengumpulan data, Pak. Bab 3. Bab 1. Iya, Pak. Oke, okay, balik. Bab 3, Pak. Bab 3. Oke, okay. Sekarang bab 3 kita. DA. Halaman 47, Pak. Sumber data.
Iya, Pak. Oke. Sumber data primer adalah yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertama. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Happy Stories di Medan. Data tersebut merupakan hasil proses observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak owner jasa dan konsumen yang sudah menggunakan jasa fotografi Happy. Bagus ini udah. Udah bagus primer. Coba saya lihat sekunder. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demokrasi suatu daerah, data mengenai produktivitas perguruan tinggi. Oh, menurut saya udah bagus. Tapi coba nanti konsultasikan ke dosen PS1-nya. Tapi menurut saya udah bagus kok. Iya, iya Pak. Soalnya Bapak itu membuat poinnya itu dia, Pak. Oke. Saya makanya kalau jumpa lagi, kalau tidak jumpa agak sulit untuk ngomong langsung sama Bapak itu. Iya. Kalau sama saya, kalau nggak jumpa langsung sulit ngomong ya? Enggak juga sih, Pak. Maksudnya kan entar ada Pak. Bapak kan bisa nelpon gitu sama Bapak itu kadang segan juga, Pak. Oh iya. Dia nggak ngajukan apa gitu, Pak. Iya, saya sekalian saya rekam ini buat konten. Siap, Pak. Oke. Mantap, Pak. Oke, bagus. Nah, wawancara ya, pakai wawancara ya, bagus, pakai wawancara. Iya, Pak. Wawancara. Observasi ya, observasi, dokumentasi, teknik data reduksi, ada triangulasi. Oke, bagus saya pikir nih, udah bisa. Tapi begini, ya catatan saya, catatan saya kan. Dikarenakan ini mana ya, dikatakan judulnya ini kan judul yang apa ini ya, yang update gitu kan. Judulnya judul update. Coba saya lihat judulnya kembali. Judul update ini kan menjadi barometer nanti kepada yang kita teliti gitu kan, kita teliti. Jadi saya pikir kerjakan aja bagus-bagus ini skripsi itu kan, karena hobi kamu pun di fotografi itu kan. Jadi gini, dudukkan dulu di bab 2 itu mengenai teori model komunikasi itu gimana gitu kan. Sederhananya seperti ini, Noval, apa sih model komunikasi itu gitu gitu. Paling tidak kamu bisa menjawab pertanyaan ke orang, ke pembaca, model komunikasi itu maksudnya ini gitu. Teorinya ini gitu. Nah, setelah kita mendapatkan definisinya secara duduk, kemudian kita mendapatkan teorinya secara duduk, maka objek daripada kajian ini tercapai. Enggak, ceritanya tidak ngambang gitu. Ya, Pak, paham, Pak. Paham ya. Oke, baik. Begini. Ini menuju sempro ya. Iya, Pak. Kapan rencana mau sempro? Kalau bisa secepatnya, Pak. Iya, kalau bisa cepat juga sarjana kamu. Iya, Pak. Begini. Buat dulu, tambahkan biar cepat prosesnya. Tambahkan aja dulu ya, daftar wawancaranya. Daftar wawancaranya, Pak. Iya, apa yang rencana mau Noval itu tanyakan ke ownernya, kemana-mana gitu kan. Coba dulu dituliskan dulu apa daftar-daftar pertanyaannya. Nanti bisa disempur nanti kalau coba di apa? Dikoreksi kan menguntungkan kamu itu. Biar itu saya buat di mana itu, Pak? Di belakang aja. Lampiran. Paling daftar pustaka, Pak. Lampiran ya. Oh, lampiran, Pak. Lampir. Oke, baik. Sekarang apa yang kamu tidak paham? Apa yang mau kamu tanyakan? Tuh, saat ini sih sudah paham, Pak.
Itu aja Pak, tinggal Pak teorinya itu aja Pak. Nah, itu harus lebih duduk cocok ya. saya menggunakan teori gimana Pak ya. Iya, itu harus duduk ya. Kamu baca lagi mana kamu pilih. Karena saya iya nampak gitu. dua dua tadi itu udah bisa sebenarnya. Tapi kamu lah yang memilih yang mana karena kamu yang nulis kan. Iya. Saya nampak tadi udah bisa itu. Dari para ahli tersebut itu Pak. Iya, pilih yang mana gitu. Yang cocok dengan kajian kita. Oke, okay, baik ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, okay, selesai ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini, Pak. Kalau untuk nanti tanda tangan untuk sempro ke mana saya bisa datang, Pak? Kemana-mana aja boleh. Kan saat ini kan lagi PPKM kita, Pak, ya? Ya, nanti sebelum itu datang kampus, Pak. Saya tanda tangani aja nanti di kertas saya WA kamu. Oh, nggak apa-apa, coba. Tapi mesti diperbaiki. Maksudnya apa? Tapi mesti diperbaiki, direvisi apa yang saya katakan. Oh iya, itu pasti lah Pak. Itu juga salah itu saya di nanti depannya. Saya... Coba coba baca halaman Pak. Depannya, proposal itu di cover. Udah Pak. Diajukan kepada Fakultas Ilmu. Oh iya. Ah, di mana salahnya? Sini tuh Pak ya, apa nih? Nah, coba coba apanya? Coba kamu baca di mana salahnya? Salah salah tulisnya di mana? Di universitas ya Pak ya? Ah ya. Maksud saya yang hal-hal yang seperti itu nggak perlu lagi kita nggak perlu lagi kita bicarakan, diselesaikan aja sendiri. Nah, ya. Ya baik Pak, oh, baik Pak, okay, ya Pak. Oke, ada lagi? Untuk saat ini sudah cukup Pak. Okay. Nanti, oh ya Pak. Pak, ya. Nanti saya kirim revisinya ini kirim ke Bapak lagi Pak ya, yang sudah saya revisi gitu Pak. Iya. Sekaligus catat apa yang saya komentari. Oh, yang tadi Pak. Oke Pak. Oke okay, ya. Itu di lampiran aja Pak ya. Iya, iya. Biar cepat nih okay, kan, selesai. Pak. Oke, okay. Ya, makasih Pak. Iya. Oke okay, Pak, baik Pak. Makasih Pak. Salam cerdas. Salam cerdas Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.